di IMTC ini Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mendapatkan ketatuaan yang sama, dan ini 10 tahun sekali untuk bisa mendapatkan ketatuaan. Jadi tentunya ini betul-betul akan kita manfaatkan untuk melaksanakan kerjasama dengan negara-negara ataupun kepolisian-kepolisian yang berada di ASEAN, yang tentunya besok dihadiri oleh ada menteri, ada kepala kepolisian, dan juga beberapa negara yang ikut tergabung, kontributor dan juga observer. Dan kita harapkan nanti ada beberapa keputusan yang bisa kita kerjasamakan terkait dengan pemberantasan kejahatan transnational crime. Di mana beberapa waktu yang lalu Pak Presiden menyampaikan masalah TPPO, dan itu sudah kita tindak lanjuti dengan melakukan berbagai macam kegiatan penegakan hukum, dan sampai dengan hari ini terus berlangsung sudah kurang lebih 800 hampir 900 tersangka yang kita amankan. Dan saya kira di kerjasama yang akan kita rumuskan nanti tentunya akan menjadi deklarasi yang bersejarah, khususnya karena kita buat di Labuan Bajo, salah satu tempat yang saat ini menjadi wisata super prioritas ya, dan tentunya kita harus angkat terus. Jadi mudah-mudahan seluruh rangkaian bisa berjalan dengan baik, kita mendapatkan kesepakatan kerjasama dalam rangka pemberantasan transnational crime, dan juga tentunya sekaligus kita terus mengangkat Labuan Bajo sebagai wisata super prioritas untuk bisa dikenal oleh masyarakat dunia. Mungkin...